Oke, selamat tengah hari 1 Omega. Boleh dengar? Terima kasih Chong Lian Li. Boleh nampak presentation? Boleh nampak saya punya screen? Wen Hui? Ya, Wen Hui pun boleh. Oke, bagus. Boleh kita mulakan sekarang ya? Harap semua sudah bersedia. Okey. Kita sambung sedikit saja hari ini ya. Saya tak mau banyak-banyak sangat ya. Nanti saya faham. Mungkin subjek lain pun ada banyak ya. Tak, kita buat mana yang kita boleh saja dulu ya. Okey. Jadi kita sambung balik mata pelajaran kita. Sebelum saya sambung, kita sudah masuk topik 7.2 ya, 7.2 iaitu pembakaran. Ya. Kena ingat, ya, pembakaran yang paling penting di sini ya, saya tunjukkan dahulu. Yang paling penting ya dalam pembakaran ini ialah apa yang kita panggil sebagai tiga keperluan pembakaran. Okay, apa yang kita panggil sebagai tiga keperluan pembakaran. Okay, saya cuba lukiskan di sini. Kalau kamu masih faham, kita ada tiga keperluan pembakaran. Yeah. Boleh lukis sebagai satu segitiga. Yeah, ada tiga keperluan pembakaran. Ini kita ulang baliklah ya, kita ulang pelajaran yang lepas. Ada tiga keperluan pembakaran. Okey, boleh lukis dalam bentuk apa kelas? Dalam bentuk tiga segi. Hah? Dalam bentuk tiga segi. Boleh dilukis dalam bentuk tiga segi ini. Okey, mesti ingatlah. Hah? Dan setiap pembakaran ini bermaksud apa? Yang ini kita panggil dia sebagai oksigen. Mesti ada satu. Oksigen. Yang nombor satu mesti ada oksigen. Okey. Nombor dua. Beritahu saya mesti ada apa? Ya, Chong Yan Li. Betul Yan Li. Terima kasih. Mesti ada haba. HABA. Okey. Dan yang ketiga. Ada tiga ya. Ya, Jian Li, terima kasih. Mesti ada bahan api. Okey. Ini adalah kita panggil tiga keperluan pembakaran. Kalau salah satu ini tidak ada, boleh terbakar ke tidak terbakar, dia tidak boleh ada pembakaran. Okey. Kalau saya lukis di sinilah, ini gambar api lah. Gambar api yang terbakar. Ini gambar api. Ya. Ini gambar api. Mesti ada tiga lah. Oksigen, bahan apa, haba dengan bahan api. Barulah boleh terbakar. Okey. Jadi, kalau saya katakan, kalau contohnya oksigen tidak ada. Ada lagi yang nak join? Tak apa, saya tunggu. Ada lagi siapa nak join kelas? Okey. Bagus. Sila, selamat datang. Sila masuk ya. Okey. Kita sambung balik ya. Contoh. Contoh di sini. Katakan oksigen tidak ada. Oksigen tidak ada. Boleh tak ada pembakaran? Bolehkah tidak boleh terbakar? Yang Yan Li? Tidak boleh. Bagus Yan Li. Dia tidak boleh terbakar ya. Dia oksigen tidak ada. Bahan api ada. Haba ada. Dia tidak boleh terbakar. Ingat ya. Kalau macam ini pula. Kalau macam ni, bahan api tidak ada. Bahan api tidak ada. Oksigen ada. Haba ada. Boleh terbakar atau tidak boleh terbakar?
pun juga betul Yan Li. Kita, ya, yang lain-lain pun ya, cuba tengok ya. Juga dia tidak boleh terbakar. Ya. Saya padam balik. Dan yang ketiga, haba tidak ada. Bahan api ada, oksigen ada. Boleh terbakar atau tidak? Tidak boleh terbakar juga. Okey, bagus Yan Li. Dia tidak boleh terbakar. Okey. Kamu ingat di sini, kalau hendak ada pembakaran, pembakaran ini, ya, kalau pembakaran ini, mestilah ada ketiga-tiga keperluan. Ya, oksigen, bahan api dengan haba. Okey. Apa contoh bahan api? Contohnya kayu. Ataupun minyak petrol, kan? Minyak petrol ataupun minyak gas ataupun mungkin benda yang mudah terbakar seperti kertas. Eh? Dan apa lagi contoh-contoh yang mudah terbakar? Plastik pun boleh dikatakan mudah terbakar juga. Ya. Ini adalah contoh-contoh bahan api. Haba contohnya, saya tunjuk video yang sebelum ini. Ya, haba daripada cahaya matahari. Ataupun haba daripada mancis, mancis api, ataupun daripada lighter, kan? Eh? Ataupun haba daripada geseran, geseran, haba daripada geseran. Macam contohnya apa? Saya cuba tunjukkan kamu satu gambar ini ya. Contoh ini ada video ke ni? Mungkin ada. Kita tengok video dululah. Macam ini. Yan Li, yang lain-lain boleh nampak ke gambar ini? Boleh. Okey. Kamu kalau okey bagus. Terima kasih. Kalau kamu tengok ini ya, tengok video ini dulu. Tak apa kalau video ini tidak clear, nanti saya bagi link ya dalam Telegram. Kamu tengok apa orang ini buat eh? Nanti saya bagi, saya reverse dulu. Nampak apa dia buat? Dia mau menghidupkan api ya, dia mau pembakaran. Nampak apa dia buat? Dia mau menghidupkan api dan mesti ada haba. Ya, mesti ada haba. Ya, macam mana datangnya haba? Kalau kamu tengok dia pusing dengan kuat kayu itu. Nanti kamu akan tengok bawah itu ada asap. Maksudnya dia ada apa? Ada geseran dan ada haba. Nampak sekarang sudah berasap? Dia sudah ada asap. Itu sangat panas itu maknanya haba lah. Dan kemudian mesti ada apa? Oksigen mesti ada lah kan? Oksigen dari mana kelas? Kalau dalam gambar ini, video ini oksigen dari mana? Ya betul Chan Yang Li, oksigen daripada udara. Haba dari mana? Haba bila dia pusing kayu ini. Nampak dia pusing kayu ini, dia ada haba. Dia ada haba. Nampak dia ada sudah keluar asap. Dia sudah jadi panas. Okey. Dan bahan api. Bahan api daripada apa kamu rasa? Kamu tengok. Tengok dia buat sekarang ya. Bahan api dari mana? Kamu tengok. Belum lagi. Nampak bahan api dari apa? Apa dia punya bahan api? Dia pakai apa itu? Dia pakai apa bahan api? Apa dia panggil apa itu? Mungkin dia pakai apa bahan api dia kelas? Yan Li? Dia pakai mungkin dia pakai daun. Betul Chong Yan Li. Bagus. Dia mungkin pakai rumput yang kering. Ataupun daun yang kering, rumput yang kering, itu ialah dia punya bahan api. Barulah dia akan tengok ada keluar api kah?
Dia tiup, dia tiup sedikit lah ya. Dia tiup, bagi oksigen lagi masuk. Nanti lama-lama, nanti dia tiup lagi. Bolehkah keluar api ni? Ah, okey, nampak. Asap sudah banyak dan barulah dia boleh ada pembakaran. Barulah boleh keluar keluar api. Ah, sudah keluar api. Ini adalah pembakaran. Okey, ingat ya, mesti ada tiga. Oksigen, bahan api dengan haba. Okey, kelas? Simple saja ya. Okey, bagus. Okey, kita sambung lagi. So, hari ini kita akan belajar apa itu alat pemadam api. Kalau padam api, macam saya cakap tadi ya, kalau kita nak padam api, mesti salah satu ini tidak ada. Ya? Kalau kita nak padamkan api, mesti salah satu tidak ada ataupun lebih daripada salah satu. Contoh, kalau oksigen tidak ada, bahan api tidak ada, dia akan padam. Api akan padam. Ya? Ataupun oksigen tidak ada, yang lain ada, api itu akan padam. So, macam mana kita nak memadamkan api? Kita gunakan alat pemadam api. Ini biasa nampak kan kelas? Biasa nampak. Mungkin ada di rumah ataupun di dalam makmal ada. Mungkin di dalam kereta pun ataupun di kedai-kedai mesti ada benda ini. Ini kita panggil alat pemadam api. Okey. Apa tujuan alat pemadam api? Nak memadamkan kebakaran lah. Kalau ada yang terbakar, dia akan kita cuba padamkan api itu. Okey. Dan kita terus pergi ke bawah. Jenis kebakaran dan alat pemadam api yang sesuai. Okey. Bahan yang terbakar, contohnya pepejal. Saya cuba tunjukkan dulu di sini. Dia ada bahan-bahannya, ada jenis pepejal, ada jenis cecair, ada jenis gas dan ada jenis logam. Okey. Contoh pepejal, kayu, kain ataupun kertas. Kayu. Sama ada kayu, kain ataupun kertas. Kita boleh gunakan air atau kita boleh gunakan serbuk kering untuk padam api ini. Boleh gunakan ini. Okey, faham ya? Okey, apa kalau terbakar cecair pula bagaimana? Contohnya kalau minyak terbakar ataupun varnish ataupun cat terbakar. Kita tidak boleh gunakan air. Cuma kita boleh menggunakan busa. Busa ini adalah foam, buih, serbuk kering dan carbon dioxide untuk padamkan api. Okey. Kalau kebakaran daripada gas, macam gas yang memasak di rumah itu. Gas memasak di rumah. Ya, macam gas Petronas yang ini. Saya tunjuk gambar dulu. Macam contoh yang ini. Cooking gas. Macam gambar ini. Ini kan, ini adalah gas. Tak tahulah ada jenis Petronas, ada yang merah ini, ada yang kuning kan. Saya pakai Petronas lah. Yang ini biasa pakai. Ini kebakaran dari gas. Okey, saya nak tanya kamu. Kalau kebakaran daripada gas, boleh tak kita guna air? Yan Li, yang lain-lain? Boleh kita air, tutup dengan air kah? Boleh ke tak boleh? Yan Li kata tidak boleh. Jadi kita tengok balik di dalam buku teks. Dia kata kalau gas, macam ini ya. Kalau contohnya gas ini, ada air kah? Boleh padam dengan air? Tak boleh. Dia mesti padam dengan busa, serbuk kering dengan karbon dioksida. Air cuma boleh padam untuk apa? Air ni cuma kita boleh padam dia untuk kayu, kertas dengan kain. Ya. Kalau yang terbakar itu adalah cecair, gas ataupun logam, kita tak boleh gunakan air. Sebab kalau gunakan air, dia lagi bakar banyak. Dia akan besar itu api. Ya. So, kalau kebakaran daripada gas, kita gunakan busa, serbuk kering dengan karbon dioksida. Kalau kebakaran daripada logam, contohnya kalium, natrium, magnesium, kalsium, kena gunakan serbuk kering
ataupun pasir kering. Okey, cuba kamu tengok bahagian ini. Kamu cuba tengok bahagian ini. Okey. Bahagian ini ya. Kamu cuba tengok bahagian ini. Kamu rasa bahan apa yang boleh digunakan untuk untuk padam semua kebakaran? Yang mana boleh gunakan untuk bakar semua? Untuk bakar pula. Untuk padam semua. Saya padam balik sini. Yang mana paling sesuai untuk padam semua kebakaran, untuk padam semua api? Mana yang boleh padam untuk semua api? Cuba tengok nombor 1, 2, 3, 4. Alat pemadam api yang digunakan. Yang mana paling sesuai untuk padam semua jenis api daripada semua jenis bahan yang terbakar? Cuba tengok yang sama. Mana yang sama? Mana yang sama kelas? Kiho, okey, bagus. Terima kasih. Yang paling bagus ialah serbuk kering. Serbuk kering, kebakaran daripada kayu pun boleh. Ini pun serbuk kering sama, bagus. Daripada kebakaran daripada cecair, kebakaran daripada gas pun boleh gunakan serbuk kering. Dan yang keempat, kalau kebakaran daripada logam pun boleh gunakan serbuk kering. Empat-empat ini sangat sesuai. Apa contoh gambar? Contoh gambar, saya tunjukkan contoh gambar di sini dulu. Okay. Ini contoh gambar dia. Fire extinguisher. Dry powder. Ini jenis dia. Dia ada tuliskan di sini. Ini. Dia gunakan, kita panggil dia serbuk kering. Serbuk ini dia berwarna putih. Serbuk ini dia berwarna putih. Nanti kita tengok video dia macam mana. Ini contoh kebakaran. Sebenarnya ada di sekolah pun boleh ya. Ada bomba datang buat demo. Tengoklah macam mana kalau sudah ada habis. Okey. Hanya ada api. Nampak dia tulis apa? Powder. Powder. Powder ni makna dia serbuk kering. Dalam dia, dia macam tepung. Tengok cara-cara dia padam. Perempuan pun boleh belajar. Semua orang ya. Remaja pun boleh gunakan. Tengok bagaimana dia keluarkan ya. Serbuk itu. Serbuk. Nampak? Dia keluar serbuk kering ya. Yang keluar ini bukan gas ya. Yang keluar ini serbuk kering. Nanti di bawah-bawah ini dia ada warna-warna putih. Ini dia sangat sesuai lah untuk padamkan kebakaran. Okey. Ini dia gunakan serbuk putih. Bukan serbuk putih. Serbuk kering. Serbuk kering. Boleh ya kelas ya. Ini serbuk. Serbuk kering. Dan kita tidak boleh keluar. Kita tidak boleh gunakan air lah. Apa jadi kalau kita gunakan air? Saya cuba cari satu video. Last eh. Saya cuba satu video. Water. Fire. Oil. Saya cuba cari satu video dulu eh. Ini. Okey. Tengok gambar ini ya. Tengok gambar ini sekejap. Di dalam ini ya. Di dalam ini ada api. Ini api ya. Ini ada api. Dan di dalam kuali ini ada minyak yang panas. Minyak yang panas. Boleh tak kalau kamu padam dengan air kelas? Boleh tak ambil air? Ini air. Yang ini ya. Dalam ini ada air ya.
kita mau masuk dalam api ini. Boleh ke tak boleh kamu rasa? Ha? Dalam dalam kuali ya, ya Yanli, tidak boleh ha? Sebab dalam 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 kuali ini, dalam ini ada minyak yang panas. Minyak ini dia, bila dia terlalu panas, dia terbakar. Ya. Boleh gunakan air kalau apa yang kamu belajar, boleh gunakan air kah ini? Kalau ikutkan, dia tidak boleh gunakan air sebab kalau cecair, dia mesti gunakan busa, serbuk kering ataupun carbon dioxide. Jadi, kita tengok video ini. Apa jadi kalau dia gunakan air? Apa jadi kalau dia gunakan air? Eh, kita tengok dulu. Ha? Ha, tengok. Ha? Ha, dia letak air dalam. Ha? Kamu rasa api itu dia padam ke ataupun api itu lagi besar? Ya. Kalau letak air, ha, lagi besar ha, Yan Li. Ha, kita tengok betul ke Yan Li cakap. Tengok ah. Oh, ha, belum lagi. Ha, nampak ah, dia letak air masuk dalam ya. Dia letakkan air. Ha, tengok apa jadi? Dia akan jadi apa kelas? Oh, dia akan lagi besar api itu. So, kalau kebakaran di dapur yang melibatkan minyak panas, jangan jangan letakkan air. Jangan padam dengan air sebab dia akan jadi lebih besar lagi. Okay. Jadi, kalau tak boleh padam dengan air, kena padam dengan apa? Serbuk. Inilah ya, serbuk kering ataupun alat pemadam api. Okey. Itu contoh dia ya. Ataupun ada satu video lagi sekejap ya, saya nak tunjukkan. Cooking gas extinguish tip. Ada tak ini? Inilah. Okey. Tengok ni lah sekejap ya kelas ya. Ha, tak apa. Dalam YouTube ada banyak ni. Ha. Kalau macam ini. Macam mana nak padam ini? Ha? Tengok cara dia buat pun macam mana. Ha, okay. Apa video ni? Ha, nampak? Ha? Kalau tak ada serbuk kering macam mana gas memasak ini? Ha? Kalau tidak ada serbuk kering, boleh gunakan apa kelas? Ha, kita boleh gunakan, ini kain. Ha, ini macam tuala ataupun kain. Ha, yang ini adalah kain. Ataupun towel, ha, tuala. Tuala yang apa? Tuala kering boleh tak? Tuala kering je tak boleh. Ha, nanti lagi terbakarlah. Mestilah tuala yang basah. Basahkan dengan air. Tuala itu kamu basahkan dengan air. Nanti kamu ambil. Okey. Tutup. Nampak? Api dia akan terpadam. Eh, nanti dia punya api dia akan terpadam. Okey. Nanti dia punya api di dalam akan terpadam. Api dia akan terpadam. Okey. Saya nak tanya kamu. Kalau kamu boleh jawab ini, kamu pandai. Kenapa dia padam api dalam? Masih ingat ini? Oksigen haba dengan bahan api. Kamu rasa nombor berapa yang dia tidak ada? Ha. Apa yang tidak ada di sini? Macam mana dia boleh api itu boleh padam? Sebab dia tidak ada apa? Siapa boleh beritahu saya? Bahan api ada ke tidak kelas sekarang? Bahan api ada atau tidak ada? Ada. Ya, betul. Ya, bahan api ada. Masih ada bahan api lagi. Dia masih lagi keluar gas. Ha, gas ini masih keluar. Haba ada atau tidak lagi? Kamu rasa? Mana satu? Nombor satu atau nombor dua yang dia tutup?
Nah, kalau kau menampak sini ya, dia tutup, dia ambil kain basah, dia tutup tong gas ini untuk bagi dia mau stop apa? Untuk bagi dia berhenti oksigen atau mau dia berhenti apa? Ya, Yan Li. Yes, betul ya. Sebab dia tak mau bagi oksigen. Okay. Haba masih ada lagi. Ya. Dalam ini masih panas lagi. Tapi sebab oksigen sudah tak ada. Kenapa oksigen sudah tak ada? Sebab dia tutup dengan kain. Ha? Oksigen tak boleh masuk dalam. Oksigen, ha? Bila dia tutup dengan air, oksigen dia tidak boleh masuk ke dalam. Bila tidak ada oksigen, boleh bakar atau tidak? Dia akan tidak boleh bakar. Dia akan stop. Ya, boleh faham ya? Kalau salah satu ini tidak ada, oksigen ataupun bahan api ataupun haba tidak ada, tidak ada pembakaran. Dia tidak akan ada pembakaran. Boleh faham ini kelas ya? Senang saja, simple saja ni. Okey. Okey. Okey, yang lain-lain saya rasa you cuba boleh baca sendirilah ya. Baca yang sendiri yang lain-lain. Sikap berjaga-jaga untuk mengelakkan kebakaran, saya rasa kamu boleh baca sendiri, very simple ya. Dan kita akan sambung tajuk seterusnya pada kelas akan datang lah ya. Kita akan jumpa lagi pada hari, pada besok ya. Pada hari esok. Besok kita akan jumpa lagi ya. Besok dengan hari Khamis. Hari Khamis. Okey. Ada soalan? Ada soalan tak? Tidak ada soalan. Okey. Tidak apa. Terima kasih. Kalau ada soalan, beritahu saya. Dan saya akan bagi latihan di dalam Telegram lah ya. Kelas macam biasalah ya. Okey. Jadi itu saja kelas untuk hari ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi kamu semua besok. Okey, kamu boleh keluar kelas sekarang. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Jason. Wenhoi, terima kasih. Bye.